Oke guys, sekarang saya akan terangkan bagaimana cara membuat plat nomor dari huruf timbul ini. Kalau sudah tertata sesuai dengan keinginan kita, huruf-hurufnya, angka-angkanya sudah pada posisinya, maka lakukan pemalasteran. Nah, pemalasteran ini bertujuan agar tulisan-tulisan atau huruf-huruf yang tertata nanti pada waktu penempaan tidak akan bergeser atau berpindah tempat. Nah, gitu guys. Ya, proses pemalasteran kita mulai. Ya begitu caranya. Paskan pemalasteran sebenarnya hanya untuk mencegah agar cetakan timbul itu bergeser ke tempat atau bergeser posisi. Masih tetap sama, ulangi sedemikian rupa, cari angka-angka yang sesuai atau yang di order. Sama juga di plaster ya, yang untuk indikasi angka masa berlakunya pajak ya, pajak kendaraan atau bisa jadi berlakunya STNK kendaraan. Plaster juga nanti sama juga mencegah agar posisi angka tetap pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu balik pada posisi terbalik, lalu ditempa itu pakai landasan besi yang tebal dan kuat supaya hasilnya sempurna. Ditempa pakai palu yang pada ujung palunya untuk menempa itu dikasih karet bekas ban supaya terjadi elastisitas dalam pemaluan. Samping itu terjadi timbul pada angka-angka, inilah bentuk palunya seperti itu. Kemudian hasilnya semprot dengan warna dasar atau epoxy kalau biasa dibilang, warna dasar cat, supaya cat yang kedua bisa terlihat nanti. Kemudian cat lagi, tumpuk cat dengan warna yang diinginkan seperti ini, warna kuning. Oke. Supaya warna lebih mantap, kita pertebal, kita kasih aksen terhadap warna cat. Nah, seperti itu sampai halus. Nah, ini persiapan untuk finishing ya, memberikan warna kepada tulisannya saja yang sudah timbul itu. Nah, itu kelihatan hanya yang timbul dengan menggunakan spon yang spon sandal itu. Itu hanya dikasih cat manual, ditempelkan ke bidang-bidang yang timbul tadi. Nah, itu kelihatan. Nanti semuanya kelihatan. Satu persatu tulisannya sudah kelihatan. Nah, itu saja sobat. Saya memberikan cara untuk membuat plat nomor
plat nomor rekondisi tentunya. Jika plat nomor Anda hilang, jatuh, ini solusinya. Ingat. Sekian dari Nindara TV. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya video ini tetap bisa berkembang dan memberikan pelayanan untuk Anda. Selamat berkarya dan semoga Anda semuanya sukses.